Info penting untuk Anda yang sedang batuk. Saat batuk, jangan konsumsi sejumlah sayuran. Sayuran tertentu bisa memperparah batuk Anda. Salah satunya adalah bayam. Mengutip HuffPost, sayuran berdaun hijau ini mengandung histamin, bahan kimia yang pelepasannya dapat mengundang reaksi alergi dalam tubuh. Histamin mengharuskan tubuh untuk memproduksi lebih banyak lendir, sehingga berpotensi membuat batuk berdahak, hidung meler, kelelahan, dan gejala lain yang berkaitan dengan pilek atau flu. Sayuran brokoli juga jangan dikonsumsi saat batuk. Pasalnya, sayuran brokoli kaya akan serat, sehingga tubuh memerlukan energi ekstra untuk memecahnya menjadi glukosa yang menjadi sumber energi untuk beraktivitas. Sementara itu, saat sakit, tubuh cenderung tidak bertenaga, sehingga membutuhkan makanan yang mudah untuk dicerna. Sayuran tomat juga perlu dihindari saat batuk. Sifat asamnya berpotensi memperburuk iritasi, sehingga menghambat penyembuhan batuk.